Nama saya Mardiana Bidana. Saya Dayak Maanyan asli, lahir di Kampung Sarapak, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Beritu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sekolah di keperawatan tahun 1976 sampai tahun 1979. Saya lulus langsung bekerja. Saya lulus tahun bulan Mei 1979. Kemudian saya bekerja bulan Agustus tahun 1979 di Rumah Sakit Umum Tamyanglayang. Sampai sekarang saya masih bekerja di Rumah Sakit Umum Tamyanglayang. 2 tahun lagi pensiun dan usia saya sekarang sudah 54 tahun. Ini sebetulnya harusnya periksa darah ke rumah sakit. Bulan-bulan di hari kayak apa? Berjuang, ikut berjuang bersama-sama masyarakat di luar saya sebagai perawat, karena kami melihat di sana perusahaan PT SGM itu sudah masuk ke wilayah perkampungan. Jadi kami berusaha bersama-sama membuat pernyataan sikap untuk menolak itu, karena kami merasa jika hutan-hutan tempat penyangga atau hutan adat, hutan penyangga milik masyarakat itu habis, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan lebih miskin dari yang sekarang ini. Merah apa kami? Ada meo nyanyian. Di tengah-tengah hutan. Bekas serbuk-serbuk. Sekitar 20 hektar kebun anggrek, bukan kebun, hutan anggrek di Desa Sarapat ini sudah habis dibabat oleh perkebunan kelapa sawit PT SGM atau PT Sawit Graha Manunggal. Hanya ada beberapa macam jenis anggrek yang tersisa. Tetapi di dalam kebun atau hutan karet masyarakat, hutan buah-buahan masyarakat yang dipertahankan oleh masyarakat selama ini. Kalau di rawa, di sekitar rawa, danau dan sungai atau hutan adatnya sudah habis dibabat semua, kurang lebih 685 hektar.
bisa mendirikan sanggar. Saya mendirikan sanggar karena saya melihat suatu saat dengan keadaan kemajuan zaman, suatu saat seni budaya dan adat istiadat Dayak Maanyan akan punah dan hilang. Dirikan pertama saya mendirikan kelompok tari dengan beberapa orang anak didik, dan semuanya itu adalah anak-anak dari perkampungan. Jadi saya melihat dengan antusiasnya anak-anak juga ingin belajar dan ingin mempelajari tari serta seni budaya dan adat Dayak Maanyan itu. Jadi saya di sini bukan hanya ingin melatih tari saja, tapi saya juga sambil memperkenalkan adat istiadat dan alat-alat untuk nenek moyang kami pada zaman dahulu bekerja sebagai petani, dari menumbuk padi sampai membersihkan beras. Alat-alat itu semua saya perkenalkan kepada anak-anak supaya tidak hilang. Karena dengan kemajuan zaman sekarang, alat-alat itu mungkin akan hilang dan mereka tidak pernah akan mengenal alat-alat itu juga. Dedeh nipang anu. Kau bisa mengelunik nih lah. Aku pakai taruh lo naik kiri. Era kadi kiku tak ber. Kami tetap ingin hidup di tengah-tengah hutan yang kami jaga selama ini untuk mempertahankan kehidupan kami turun-temurun. Kami tidak akan melarang perusahaan masuk atau tambang maupun perkebunan kelapa sawit, tetapi janganlah merebut hak hidup kami. Kami mohon kepada pemerintah, jangan marah jika kami manusia hutan ini nanti ke depan berbondong-bondong masuk kota. Karena kami sudah tidak ada lagi tempat tinggal. Sungai, rawa, danau, hutan yang kami lindungi, tempat sumber penghidupan kami sudah habis dibabat, kemana lagi kami lari. Sekarang masih makhluk halus atau binatang-binatang yang masuk kota, masuk desa, tapi suatu saat manusia hutan yang akan masuk lagi. Karena sudah tidak ada tempat tinggal. Kami tetap berjuang sampai kapanpun. Terima kasih. Balaku naik aku tu baribu-ribu dengan tupai.